tidak bisa lebih cepat. Bogor mono aku bisa berjalan cepat. Orang yang ku bawa amat berat. Teman-teman, hari ini Salvi mau ngajak teman-teman mencocok kura-kura. Teman-teman menyiapkan kardus ya untuk landasan mencocok. Lalu ada lem, lalu ada bolpen yang ujungnya agak panjang gini, atau bolpen yang biasa juga boleh. Nah, nanti LKA-nya kita ambil. Nah, lalu diletakkan di atas kardus, teman-teman. Nanti kita cocok bersama-sama. Begini caranya. Begini caranya, begini caranya, beginilah caranya. Bagaimana caranya, bagaimana caranya, beginilah caranya. Wow, ternyata sudah. Sekarang kita sobek ya teman-teman. Ya, sobeknya pelan-pelan. Nah, nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Ups, ini darah. Wah, sudah selesai semua. Sekarang kita lem dulu ya. Siapa tahu ini bagian kura-kura. Bagian apa ini ya? Tempurung. Ya, kura-kuranya punya tempurung ya. Bagaimana aku dapat berjalan cepat? Rumah yang ku bawa amat berat. Nanti kita tempel di sini ya, tempurung kura-kura. Tempurung kura-kura ini adalah rumahnya kura-kura, teman-teman. Tempurungnya sangat keras. Jadi kalau ada pemangsa yang mendekat, nanti kura-kuranya bisa bersembunyi. Langsung dia masuk ke dalam rumah. Gitu teman-teman. Siapa yang sudah pernah lihat kura-kura? Gus Alfi dulu pernah loh ke Jogja, ke apa namanya, kebun binatang yang ada di Jogja itu. Itu ada kura-kuranya. Kura-kuranya gede banget loh, teman-teman. Kura-kura kakinya 4 ya. Kakinya kura-kura kan ada 4 ya. Ini kura-kuranya lagi jalan. Jadi kakinya menghadap ke sana. Ya, satu lagi. Karena aku lagi jalan ke depan, jadi kura-kuranya ya, sebentar. Maaf, kesalahan teknis. Wow, kakiku gede-gede loh. Ya, sudah selesai teman-teman. Alhamdulillah. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Bye-bye. Fighting. Halo teman-teman. Biar tambah semangat, kita tepuk dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Sekarang siapa nih teman-teman? Lembar itemnya dibuka. Dan ada gambar timurinya teman-teman, yang ini. Tulis nama, hari dan tanggalnya dulu yuk. Oke, Ustaz bacakan perintahnya ya. Anak hebat, Iqra, bacalah. Lalu tulis Latinnya ya. Nah, teman-teman disuruh membaca, kemudian menulis Latinnya. Oke, teman-teman, sekarang kita baca dulu yuk. Raja Wali. Yang nomor 2, coba bisa enggak ya? Wah, hebat, pinter. Nomor 3? Sip. Nomor 4? Nuri, pinter. Yang terakhir, Dara. Wah, teman-teman semuanya hebat nih.
pandai membaca. Sekarang kita tulis Latinnya. Oke, coba nomor 2 siapa yang bisa? Wah hebat, iya sip. Go. Li. La. Iya. Coba yang nomor 3. Ba. Ngau. Kita tulis ya. B. A. N. K. A. U. Nah, yang nomor 4 sama 5 dikerjakan ya teman-teman. Nanti teman-teman mencoba di rumah biar tambah hebat. Wah, di bawah sudah ada pinguin yang menanti. Itu pinguinnya mau naik tangga teman-teman. Teman-teman nanti menebakkan sambil berhitung dengan bahasa Arab ya, di lugat Arabiah. Oke? Mulai. Wahid. Isnain. Salasah. Arba'ah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Terusnya teman-teman lanjutkan sendiri biar tambah hebat. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Semangat mengerjakan ya.